Nah, berikutnya masih berkaitan tentang cuaca yang kurang kondusif. Ini terkait dengan hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kediri selama 5 jam, menyebabkan lereng Wilis longsor dan menerjang puluhan bangunan di dua desa. Sabtu malam, 17 rumah di Desa Blimbing dan juga Petung Groto, Kabupaten Kediri, Jawa Timur rusak akibat diterjang longsor. Tebing setinggi 30 meter longsor setelah diguyur hujan lebat selama 5 jam. Khawatir terjadi longsor susulan, warga memindahkan barang dan ternaknya ke tempat yang dirasa lebih aman. Meski pemerintah sudah menyiapkan pengungsian, namun warga memilih untuk mengungsi ke tempat saudaranya. Dan hingga kini, dua desa ini masih terisolir. Petugas masih menunggu alat berat untuk membuka akses jalan yang terputus. Nah, ini kita lihat sama-sama bagaimana kondisi longsor yang terjadi di Kediri, Jawa Timur ya.